Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kita balik ataupun badi dengan kursus yang sama, kursus MEC 332 Mechanical Engineering Design. Okey. Hari tu baru kita tengok di bawah topik detail design, di mana kita dah tengok LO drawing, kita dah tengok calculation, kita tengok analisis bukan itu bawah topik embodiment design. Kita dah buat lukisan, kita buat assembly drawing, kita buat bill of material, kita buat cost analysis, kita buat apa lagi hari tu, kita buat itulah antara aktiviti yang kita buat di bawah detail design. Okey, kita mendetailkan design kita di dalam proper documents, dan dokumen tu kita boleh edarkan kepada orang-orang lain ataupun different departments. Okey, so hari ni pun dia lebih kurang sama macam yang kita dah tengok sebelum ni. Masih menghasilkan some document ataupun kita communicate kita punya outcome ataupun update kita punya project, yang kita panggil sebagai project communication. Project communication adalah salah satu benda yang sangat penting di dalam engineering. Mana-mana firms, okay, tak kisahlah engineering ke ataupun bidang-bidang lain ke, mesti kena ada project communication. Okay, contoh yang kita dah tengok hari tu, salah satu jenis project communication iaitu adalah engineering drawing tu sendiri. Engineering drawing tu sendiri pun adalah salah satu jenis communication. Okay, so communication yang kita boleh communicate, okay, untuk kita punya design. So benda tu sebenarnya bukan kita saja yang tengok, tapi different department juga akan tengok. Contoh department yang akan tengok, mungkin QA, QC, quality surveyor pula, quality control, dia akan tengok kita punya lukisan tu. Okay, dan juga ada department, contohnya ada yang nak apa, industrial engineer, okay, dia nak apa, dia nak layoutkan kita punya kedudukan mesin-mesin tu berdasarkan kita punya product. Okay, ataupun ada department contohnya yang nak fabricate benda tu. Okay, so benda tu pun dia perlu tengok, macam mana dia nak buat coding berdasarkan lukisan. Sebab tu engineering drawing perlu dilukis dengan baik supaya semua orang boleh communicate, supaya semua orang boleh faham apa yang dimasukkan ke dalam lukisan tu. Sebab tu lukisan pun sebenarnya adalah salah satu jenis communication, especially untuk engineering punya industri. Okay, so ada lagi yang kita perlu tengok juga, contohnya macam of course bila ada project mesti kena buat some reporting. Kita perlu report kepada kita punya superior, ataupun kita perlu report kita punya mungkin kita punya client. Kita perlu update apa yang kita perlu update. Contoh project macam ni can be kita boleh update through phone and via teleconversation, ataupun mungkin boleh menggunakan emails, okay, untuk kita update. Dan update tu kadang-kadang kita perlu menulis sedikit report untuk menunjukkan bahawa kita dah buat projek itu secara baik dan progresif lah. Okay, dan juga ada lagi antara salah satu jenis project communication juga adalah jenis yang kita perlu present kita punya kerja menggunakan mungkin slide ataupun apa-apa kaedah ataupun method yang boleh digunakan, contohnya modeling dan sebagainya. Okay, so ini adalah salah satu kategori ataupun di bawah topik project communication. So benda ni sangat penting di dalam kita punya industri ataupun di dalam kita punya selepas ni, sebab kita lepas ni aim kita nak kerja. Okay, bila kerja mesti kena ada communication. Effective communication sangat penting untuk menghasilkan good project. Sebab kalau kita poor kita punya communication, so dia akan affect kita punya performance. Kalau kita buat dengan baik, contoh macam hari tu kita ada idea yang brilliant, okay, tapi kita punya lukisan sangat bad, sangat poor. So benda tu akan menjadi miscommunication, okay, mungkin orang salah faham, salah interpret dan sebagainya. So sebab tu project communication ni sangat penting bila kita nak kerja nanti, sebab kita perlu deliver kita punya project. So kalau orang tak faham, especially kalau client kita sendiri yang tak faham, itu pun menjadi worst case lah. Kamu buat tapi client tak faham, okay, itu memang teruk lah. Dan usually bila kita nak buat communicate ni, kita perlu present ni dalam bentuk yang very systematic supaya readers, okay, reader tu maksudnya client kita ke ataupun apa-apalah bos kita dan sebagainya, kita nak baca kita punya communication ataupun salah satu medium untuk kita communicate antara satu sama lain. Okay, so usually kita akan try untuk restructure benda tu, structure secara baik supaya kita boleh present dia dengan baik. Semua information yang kita keluarkan tu adalah brilliant lah.
tidak tersasul dan sebagainya. Okay, alright. So banyak eh, seperti yang saya cerita tadi, ada pelbagai jenis project communication. Okay, antaranya ini ada antara-antara yang kita akan buat eh, mungkin ada yang kita buat, mungkin ataupun kita tak buat, tapi most of the time masa saya kerja industri, inilah yang saya akan buat lah eh. So pertama adalah manufacturing details. Okay, dia adalah macam mana kita nak detailkan eh. Contohnya kita dah ada lukisan eh, lukisan engineering drawing, dah ada bomb eh, kita ada assembly drawings. Okay, macam mana kita nak manufacturing benda tu. Okay, that prototype contoh eh. Eh, saya dah ada lukisan semua tu, saya nak lukis dia macam mana, saya nak machine dia macam mana, saya nak fabricate dia macam mana. So saya akan buat satu instruction yang saya panggil sebagai manufacturing details. Okay, so itu salah satu jenis type of project communication. Ada lagi yang kita panggil sebagai inspection sheet. Okay, so bila kita dah ada prototype tu, okay, prototype dah siap. Okay, so kadang-kadang kita nak buat benda tu secara teratur. So mungkin quality engineers dia akan buat satu satu instruction eh, berdasarkan dia punya assurance, quality assurance tu. So dia tengok satu produk, so dia tengok sini adalah dia buat satu document yang very systematic, macam mana nak quantify ataupun macam mana nak kita check this product. Okay, so yang kita panggil sebagai inspection sheets lah eh. So dia akan menggunakan that sheets. Okay, dan dia akan inspect lah. Contohnya let's say saya buat meja, meja tu perlu panjang 1 meter kali 0.5 meter. So saya akan ada satu sheet, sheet tu yang kita panggil sebagai inspection sheet. Okay, yang kita akan gunakan untuk kita inspect that prototype ataupun kita punya product. Okay, so itu adalah inspection sheet. Yang ketiga, kita ada standard operating procedure ataupun SOP. So standard operating procedure ni adalah macam mana kita nak buat cara kerja itu secara systematic. Okay, contohnya kalau saya nak angkat satu barang daripada satu tempat ke satu tempat yang lain eh, dan produk itu very heavy eh, contohnya saya nak menggunakan overhead crane. Okay, overhead crane untuk mengangkat barang daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay, so saya ada satu standard operating procedure eh, mungkin saya perlu angkat dan saya perlu mungkin bunyi siren ke eh, supaya orang lain ataupun bekerja pada dalam machine shop tu alert dengan kita punya that heavy equipment yang kita nak lift ataupun kita nak alihkan. Okay, so itu mungkin kita boleh buat satu dokumen yang menulis macam mana kaedah yang terbaik eh, untuk kita buat sesuatu operasi ataupun apa-apa jenis prosedur lah. Okay, yang itu kita panggil sebagai standard operating procedure SOP. WI adalah working instruction. Okay, working instruction ni dia lebih kurang sama macam SOP tadi, tapi working instruction ni lebih kepada contohnya saya nak melukis secara baik. Okay, so masa saya kerja dulu, saya ada satu working instruction macam mana saya nak lukis, sebab saya adalah design engineer kan. Okay, so saya macam mana saya nak lukis dengan baik. So saya perlu ada apa, saya lukisan saya tu masa saya lukis dalam bentuk 3D menggunakan salah satu software yang nama dia adalah Autodesk Inventor. So di dalam Autodesk Inventor saya perlu lukis secara baik eh. Contohnya kalau saya bentuk dia adalah bentuk shaft ataupun silinder yang perlu saya lubang-lubangkan, so saya perlu lukis dia secara sistematik eh, seolah-olah macam seolah-olah macam saya nak buat benda tu. Okay, dan bila saya nak lukis tu, saya perlu ada proper name. So proper name tu saya perlu ada satu, dia akan ada satu working instruction ataupun satu dokumen. Dokumen tu kita boleh refer macam mana kita nak cari nama yang terbaik untuk kita punya produk, macam mana kita nak bagi part number yang terbaik, macam mana kita nak refer dokumen-dokumen yang terbaik. Okay, dan berdasarkan kita punya design. So itu adalah salah satu yang kita panggil sebagai working instruction. Okay, dan selepas itu eh, kalau kita tengok lagi di bawah project communication ni banyak eh benda ni. Okay, ada juga kita kena buat user manual ataupun user guide eh. Contohnya user manual ataupun user guide ni macam kita beli handphone lah eh. Kadang-kadang kita ada satu manual kecil eh, itu adalah user manual lah eh. Ataupun kalau saya beli mungkin saya beli sekarang ni, mungkin user manual ni dalam bentuk soft copy eh. Kalau saya beli laptop ke, mungkin saya akan dapat soft copy dia punya user manual ataupun user guide yang kita boleh refer. Okay, so bila ada apa-apa produk yang kita buat, benda baru yang kita akan buat, kita akan buat user manual ataupun user guide eh. Sebab kadang-kadang ada benda tu kita perlu assembly eh, kadang-kadang ada benda tu kita kena beritahu user macam mana nak guna benda tu eh, macam mana kita nak lipat meja tu eh. Contohnya saya buat meja eh, saya nak lipat meja tu dan sebagainya. So saya perlu beritahu di dalam user manual. So apa dia punya spec dan sebagainya. Yang benda ni selalunya kita akan refer dengan information-information yang telah kita buat sebelum ni di dalam yang kita panggil sebagai product design specification, dan apa-apa jenis info ataupun spec yang kita buat berdasarkan lukisan yang telah kita buat pada
pada fasa yang sebelum ni. Okay, so itu yang kita panggil sebagai user manual ataupun user guide. Yang seterusnya kita ada technical report. Of course, technical report ni memang akan selalu buat lah. Apa-apa jenis, tak kisahlah kalau itu adalah engineering punya design ke ataupun projek yang betul-betul benda yang rutin. So, benda tu adalah report ni memang kena buat lah. So, report ni memang tak boleh dipisahkan lah untuk mana-mana industri. So, mesti kena ada technical report yang beritahu apa yang apa progress yang kita dah buat. Ataupun mungkin kita ada satu summarize punya technical report berdasarkan projek yang kita telah buat. So technical report ni usually kita akan share kepada kita punya client dan sebagainya. Okay, so itu adalah technical reports. Dan seterusnya kita ada technical presentation. Of course, technical presentation mesti ada. So masa saya dulu lepas habis projek, mesti ada satu pembentangan untuk semua department. Macam mana kita nak jadikan benda ni adalah menjadi dan mengurangkan error berdasarkan apa-apa info yang kita telah present setakat tu lah. So ini adalah masa tu, okay. Masa saya present untuk yang ni, ini adalah yang paling hardest lah sebab kita nak endkan kita punya project. So kita perlu bentang kepada semua orang, termasuk client, termasuk siapa-siapa lagi lah. So sebab tu masa ni memang kena hentam lah kadang-kadang. Okay, alright. So ini antara semua project communication yang kita boleh specify. Sebenarnya ada banyak lagi tapi yang ni yang saya boleh keluarkan. Yang ni yang biasa saya buat dulu semasa saya kerja sebagai engineer semasa saya kerja di industri lah dulu. Okay, so ni antara-antaranya. Okay, so dalam topik kita ataupun dalam kita punya syllabus, kita akan tengok beberapa jenis saja. Contohnya kita akan tengok manufacturing details. Okay, inspection sheet kita tak akan buat lah. Okay, dan kita akan buat juga lagi satu adalah user manual, macam mana kita nak menggunakan produk kita dengan baik. Dan of course kita akan cover dua lagi benda di sini adalah technical reports dan juga technical presentation. Okay, so di bawah report kamu akan buat manufacturing details. Okay, macam mana kita nak bila dah ada lukisan, semua info information yang dah ada sebelum ni, bom dan sebagainya, macam mana kita nak manufacturing benda tu secara baik dan konsisten. Okay, dan supaya kita buat dokumen ni supaya untuk mengelakkan daripada error-error berlaku lah. Kita nak try untuk eliminate errors kalau boleh. Tapi kadang-kadang error tu still akan berlaku bila kita fabricate benda tu salah mesin dan sebagainya. Sebab tu kalau boleh kita try untuk minimiskan error dengan menghasilkan beberapa jenis dokumen lah. Dan juga kita akan tengok juga in term of user manual. Okay, sebab kita ada produk, kita kena beritahu macam mana nak guna produk kita. So kita akan buat juga di bawah user manual ataupun user guide. Of course, yang seterusnya kita akan buat report dan kita akan summarize daripada mula sampai akhir. Daripada kita start dengan needs identification hari tu, okay, kita buat proper identification, gathering information, literature review dan sebagainya. Dan kita buat apa hari tu kita buat concept generation, concept evaluation, okay. Lepas tu kita akan buat embodiment design, kita buat calculation, engineering analysis, layout drawing dan sebagainya. Lepas tu kita pergi ke detail design, detail drawings, assembly drawing, bill of materials, okay, cost analysis. Lepas tu kita akan pergi ke dan kita akan try untuk tengok prototype, macam mana kita akan buat prototype, modeling dan sebagainya, apa feature-feature yang berlaku. Kita akan explain benda tu dan benda tu kita akan summarizekan di bawah technical reports. Okay, so technical report is a very technical punya reports lah. Dan dia punya, of course, dia punya reader dia of course orang-orang yang very technical lah. Okay, untuk case kita. Okay, alright. Dan juga kita juga nak tengok juga di in terms of technical presentation. So bila ada presentation ni, macam mana kita nak communicate, macam mana kita nak beritahu produk kita. Especially kalau kita dengan client, kita kena present kita punya produk lah. So kita beritahu macam mana kita buat, cara-cara kita buat. Sebab ni adalah technical presentation, usually kita akan menggunakan dia punya, selalunya dia punya orang yang nak tengok presentation kamu tu adalah orang-orang very technical lah. Sebab tu kita panggil sebagai technical presentation. So ini adalah antara scope yang kamu akan buat di bawah project communication lah. So hari ni kita akan start dengan satu dulu yang kita panggil sebagai manufacturing details. Okay, so seperti yang saya sembang tadi, manufacturing detail tu adalah salah satu yang kita panggil salah satu project communication yang menunjukkan proses, proses manufacturing proses tu sendiri. Usually kita akan di dalam manufacturing detail kita akan attach sekali dengan diagram ataupun picture. Dan usually benda yang kita akan buat adalah gambar tu adalah bentuk sequence. So contohnya kalau saya nak machine
meja, okay? Contoh saya nak mesin meja. So kalau saya ada raw material besar Allah tu, okay, contohnya sebesar-besar alam, let's say saya beli dia adalah raw material yang very raw. So let's say saya nak potong benda tu, so saya akan beritahu dia punya step by step. So saya potong menggunakan grinder, okay, mengikut size yang ditentukan berdasarkan gambar rajah yang diberi, okay. So itu yang kita panggil sebagai manufacturing detail. Dan selepas kita potong, okay, kita perlu apa, kita perlu fillet ke dan sebagainya, kita kena buang semua apa, debris, okay, benda-benda tajam, di bucu-bucu tu. So kita perlu specify benda tu di bawah tajuk ataupun topik manufacturing detail, okay. Alright, so usually kita akan utilize semua benda-benda yang kita guna sebelum ni, lukisan yang kita ada, okay, parts drawings, kita punya assembly drawing dan juga bomb lah, so kita akan beritahu macam mana kita nak manufacturing, macam mana kita nak hasilkan kita punya produk daripada kosong, daripada raw kepada final product, okay. So contoh, ni adalah contoh engineering, saya bagi contoh engineering di sini. Contohnya saya ada this assembly, satu base, saya panggil dia adalah weldment base, untuk case ni, structure. So saya ada dua parts di sini, parts value nombor satu, kalau kita perasan ada dua parts di sini, kalau saya boleh contengkan di sini, okay, pertama saya nampak this is the first part, okay. So first part ni ada dua quantity dia, ada dua, dan saya ada second part, okay, yang beam yang lebih panjang sedikit tu, okay, dan saya ada dia punya dimension. Dan ada saya letak sedikit weldment punya symbol di sini, okay, yang maksudnya untuk kedua joint ni saya perlu weld ke setiap hujung-hujung ni, okay. So saya ada bomb macam ni, okay, let's say this is a bomb pula, bomb dan juga dia punya assembly drawing lah, of course, okay, dan dia punya respected parts yang digunakan di sini. Contohnya saya boleh tunjukkan juga saya punya dua parts tu, so this is our first part, okay, part yang kecil sedikit tadi tu, yang part nombor satu, so ni is first part, okay, dan ni saya punya lukisan untuk second part. So apa yang saya akan buat menggunakan ketiga-tiga gambar rajah ni, saya buat yang saya panggil sebagai manufacturing detail tadi lah, so saya buat satu instruction. Contohnya saya nak masukkan assembly base structure ni, okay, yang ni. So apa yang saya akan buat, saya perlu cut, okay, this hollow 25mm ni, dia punya rectangular hollow, ataupun shape ni, kepada size yang sesuai, okay, menggunakan seperti gambar rajah inilah, part number 2017102, okay. So ini cara nak tulis manufacturing detail, okay. Dan saya akan juga potong mengikut gambar rajah yang nombor 2 ni, yang mempunyai 1 meter panjang, okay. Contoh macam ni lah, okay. Lepas tu saya akan arrange, okay, kedua-dua parts tadi, parts number 1 and parts number 2 tadi, seperti gambar rajah, gambar rajah assembly drawing ni lah, okay. Dan selepas tu apa saya buat, saya akan weld all the part as indicated in drawing number 2017-22. So berdasarkan gambar rajah ni, saya akan weld, sebab kita ada gambar weldment symbol di sini, setiap ni ada weld, kita akan weld untuk setiap hujung gambar rajah ini, okay. So berdasarkan ni, kita tahu that yang ini adalah yang kita panggil sebagai manufacturing detail, So bila kita ada satu dokumen ni, manufacturing detail, maksudnya orang takkan salah, orang yang nak fabricate tu akan kurang dia punya kesalahan, macam mana kita nak manufacturing detail ni secara baik dan konsisten, okay. So ini adalah example yang paling mudah yang saya boleh bagi kat kamu, okay, macam mana nak menulis manufacturing detail. So berdasarkan ni, apa yang kita boleh simpulkan, that kita akan utilize semua lukisan-lukisan yang kita dah lukis pada fasa detail design sebelum ni, sama ada part design ataupun bill of materials ataupun kita punya assembly drawing. So menggunakan information tu, so kita tulis satu instruction yang kita panggil sebagai manufacturing detail, dan kita akan discuss benda tu secara consistent, secara sequence, step by step procedure, supaya bila orang yang nak machine nanti benda ni, dia faham dan dia akan mengurangkan mistake, untuk menghasilkan produk kita ataupun kita punya project, okay. So saya rasa takat tu dulu dengan manufacturing detail. Kita akan sambung lagi dengan topik yang sama juga, di bawah yang kita panggil sebagai project communication. Kita akan tengok nanti
selepas ini apa jenis project communication yang kita akan tengok, yang kita perlu buat untuk kita punya project lah. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.